Ikan. Kau udah ada ikan. Ini aku mani nih. Bikin satu jam gak ngapa-ngapain juga bisa kali ya. Beneran bisa ini banget. Gak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada ikan-ikan yang datang kepadaku gitu loh. Kayak aduh. Kurang sekian banyaknya ikan yang ada di tempat ini. Ada. Minta tips and trick gitu loh dari ini. Dari chat. Chat. Oke. Jangan-jangan kamu terlalu baik katanya. Iya, makanya ikannya enggak mau ini. Coba jahatin. Woi, bajing. Ngan. Apa, Mbak? Salah. Itu ikan, bukan bajing. Oh iya. Sebenarnya bajing laut gitu loh. Bajing laut. Kita tahu gitu kan. Gitu katanya nanti kamu jadi tobrut jahat mon. tobrut apaan sih? karena sudah malam ya teman-teman. Aduh, sudah malam. Biarkanlah saya menyebutnya toket brutal. Ya itu basically itu. Ini apa sih yang punya dada gede banget gede sampai banget, mengancam gitu. Kehidupan umat manusia isinya? Gitu loh. aduh. Jadi ada yang jahat, ada yang baik, guys. Iya. Apa bedanya jahat sama baik? Ah, jelaskan. Aku pula. Kalau yang jahat itu dia ingin menguasai dunia. Hah? Kalau yang baik dengan, itu dia ingin menyelamatkan dunia. Iya. Iya, apa lagi coba? Jadi gimana ya? Aduh. Menguasain dunia dengan tobrut itu gimana ceritanya? Gimana caranya? Jadi tobrut itu adalah simbol gitu. Oh, iya. Yeah. Jadi tuh tergantung niat mereka. Apabila mereka tuh niatnya jahat gitu, maka mereka tuh dibilang tobrut jahat gitu. Kalau niatnya baik, dibilang tobrut baik gitu. Kalau yang baik itu gimana? Kalau yang baik itu misalnya ya kayak apa ya? Menginginkan kayak, hati hanya dilihat tuh kayak gitu, kayak menyenangkan hati gitu lah punya. Kalau dilihat tuh bikin tenang kayak siapa ya? Kalau di kita kayak Noel Paisen. Iya, kayak Noel, Noel Paisen. Nah, itu tobrut baik. Tobrut baik tuh. Tobrut jahat tuh, senjo. Tobrut jahat tuh, senjo. Aku mulai mengerti. Nah. Okay.